Oke, Grasim, kita bisa lihat ya di sini kotorannya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, apalagi dengan suhu yang sekarang 36 sampai 30 derajat. Ya, di sini lebih kotor lah. Karena banyak banget kalau kita lihat perhatikan ya, jalanannya kiri kanan itu semua pasir, lumpur. Banyak banget polusi segala macam. Kayaknya lebih kotor di sini daripada di Indonesia. Nah, Grasim, kita sedang berjalan-jalan menuju head office Gras Rusia. Kita mau lihat dari luar bagaimana penampakan Gras dari sini, Gras office. Kita lihat dari luar. Di sini soalnya ada taman-taman lucu nih di sini, guys. Di parkiran tuh ada patung-patung botol gitu. Keren pokoknya. Bisa dilihat, itu dia head office Gras Rusia. Enak banget di sini. Walaupun agak hujan ya. Agak hujan nih. Lagi hujan di sini cuacanya panas, hujan. Udah sama kayak Indonesia sebetulnya. Makanya kotorannya juga nggak jauh beda sama di Indonesia. Kalau lihat di sana pinggir jalan tuh, itu kuning, pasir, lumpur. Makanya kemarin dicuci, hari ini udah kotor lagi. Parah pokoknya. Nih, di sini ada botol-botol lucu. Tamannya ada botol-botol lucu, Gras, bro. Ini, sorry, diinjek Grasnya. Rumputnya diinjek. Ini warehouse, di sana office, ya. Kalau dilihat dari sebelah sini, mungkin tuh banyak tuh, banyak kotoran. Jadi barang kita nih, kalau kita order, kita minta pusat dikirim dari sana tuh. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kontainer masuk ke situ semua tuh. Nah, guys, kantor kita ini, kantor Gras Rusia ini sudah dijagain sama pemerintah. Mau tahu bukti, mau lihat buktinya? Nih. Kita hitung tank baja yang dijagain kita nih di sini. Lihat tuh. Hitung tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Banyak tanknya. Ya, jadi aman lah. Nah, ini icon office yang selalu saya lihat di YouTube mereka, di YouTube Gras Rusia. Keren banget ini, guys. I love a Gras. Inilah dia, head office Gras Rusia. Lihat ya, ini lobby dari Gras Rusia. Nah, dari tadi saya memperhatikan ini. Ini adalah peta atau miniatur dari head office Gras Rusia. Bisa dilihat ini sangat luas sekali. Dari mulai ini penyimpanan, office, ruang produksi, semua tertata dengan rapi. Ini kita di front office-nya. Nah, kenapa saya selalu bilang sampo kita itu sampo para sultan? Karena di sini sudah dipasangkan logo apa atau crown mahkota sultan di sini. Jadi kalian kalau misalkan mau jadi sultan, pakai sampo Gras. Gimana? Nah, di sini kita lihat sebaran dari produk Gras. Ya, setiap negara yang muncul di sini berarti Gras sudah sampai di negara tersebut. Mulai Indonesia, Australia, ada semua di sini, ini Rusia. Ya. Nah, ini banyak lah pokoknya. Dari barat sampai timur produk kita sudah mulai tersebar. Oke, kita lihat ke sini. Sini
beberapa karyawan, profil-profil karyawan, ini ada departemen-departemen, mereka menerapkan sistem agile. Sistem agile, dan di sini target-targetnya di setiap departemen dikontrol secara rapi. Ini dia bagian dari product detailing. Product detailing dan Grass selalu perhatian terhadap lingkungan. Contohnya, mereka menerapkan tempat sampah dari kardus, guys. Bisa recycle. Jadi mengurangi bahan-bahan plastik. Sangat membanggakan sekali, dan setiap dindingnya selalu diberi motivasi-motivasi agar karyawan di sini tidak down atau tidak stres. Jadi mereka bisa semangat lagi menjalankan pekerjaannya. Nah, sekian kunjungan kita kali ini di Grass Pusat atau Grass Head Office di Rusia. Gimana tanggapan kalian mengenai Grass di Rusia? Sudah jelas? Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan dari Grass Team dan Mitra Grass seluruh Indonesia. Bahwa kami datang ke sini untuk memastikan pertanyaan-pertanyaan dari semua Grass Team ataupun Mitra Grass seluruh Indonesia, apakah produknya aman? Tentu, jelas. Apakah produknya diproduksi secara profesional? Tentu. Semua produk kita dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli yang sudah standar Eropa. Oke? Cukup sekian vlog kunjungan Grass kali ini. Saya Iyad, Grass Agent. Salam tanpa sebut.